tanda Anda adalah orang yang cerdas. Siapa yang ingin cerdas? Pasti serentak semua orang menjawab ingin cerdas. Itu merupakan suatu keinginan yang wajar. Memang kecerdasan setiap orang itu berbeda-beda. Namun sayangnya banyak orang yang hanya sekedar berkeinginan tapi tidak melakukan usaha untuk mewujudkannya, yaitu belajar. Setiap akibat pasti ada sebabnya. Begitu juga dengan cerdas, jika Anda ingin cerdas, pastinya harus belajar mengasah otak Anda. Memang ada beberapa orang yang dari lahir sudah diberi kecerdasan, dan itu merupakan keistimewaan bagi orang tersebut. Namun bagi kita orang biasa, harus selalu berusaha untuk terus mengasah otak untuk mendapatkan kecerdasan. Berbicara tentang kecerdasan, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Anda sebenarnya adalah orang cerdas. Ya, tanda ini mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Berikut ini beberapa tanda Anda adalah orang yang cerdas. 1. Lebih baik diam daripada basa-basi buang waktu. Orang cerdas pasti tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka biasanya lebih suka diam daripada basa-basi yang tidak penting, karena buang-buang waktu saja. Bisa saja diamnya orang cerdas adalah karena dirinya tidak ingin menyombongkan diri dan sok tahu. 2. Tidak suka mengumbar masalah. Apakah Anda sering mengumbar masalah? Jika tidak, maka itu tandanya Anda adalah orang cerdas. Sebab, orang cerdas tidak suka mengumbar masalah, tapi mencari solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Orang cerdas tidak takut dengan masalah, bahkan masalah tersebut dijadikan tantangan untuk mengasah mentalnya. 3. Anda selalu sibuk. Anda selalu saja mendapatkan proyek-proyek yang Anda kerjakan. Tidak ada waktu luang yang Anda lewatkan begitu saja. Anda selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Anda selalu mengisi waktu luang dengan kesibukan yang bermanfaat. Inilah salah satu tanda kalau Anda adalah orang cerdas. 4. Anda tipe suka begadang. Penelitian menyebutkan bahwa orang yang bisa bekerja efisien di malam hari memiliki kecerdasan lebih tinggi dibandingkan orang yang bekerja di pagi hari. Saat semua orang tidur, Anda justru menghabiskan sebagian malam untuk membaca buku atau berkarya. Disinilah letak kecerdasan dan kelebihan yang Anda miliki. 5. Anda perfeksionis. Anda adalah orang yang tidak mau melakukan apapun hanya setengah-setengah. Kalau sudah memilih akan melakukan, maka harus menyelesaikan sampai benar-benar selesai. Segala sesuatu yang Anda lakukan, Anda targetkan harus sempurna. Oleh sebab itu, Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh. 6. Tidak keberatan mengkritik diri sendiri. Memang sepintas sikap ini membuat diri Anda sendiri merasa menderita. Namun bagi Anda, hal ini tidaklah membuat Anda keberatan. Ya, orang yang cerdas tidak pernah merasa keberatan mengkritik diri sendiri. Setiap melakukan kesalahan, Anda selalu bisa menerima dan tidak takut kalau orang lain mengkritik Anda. 7. Anda tidak merasa lebih cerdas dari orang lain. Ini adalah hal yang sudah pasti dimiliki orang yang benar-benar cerdas. Ya, orang yang cerdas adalah mereka yang merasa dirinya tidak lebih cerdas dari orang lain. Jika Anda merasa diri Anda itu tidak lebih cerdas atau tidak lebih pintar dari orang lain, maka itu tandanya Anda adalah orang yang cerdas. Demikianlah informasi tentang tanda Anda adalah orang yang cerdas. Semoga informasi di atas bermanfaat. Terima kasih.